الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sambungan pelajaran kita pada kali ini yaitu dalam kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin, perbincangan kita yang lepas ialah tentang sampai atau tidak pahala kepada orang mati. Jadi alhamdulillah kita telah jelas secara panjang lebarnya bahawasanya orang yang mati, sama ada keluarga dia ataupun siapa saja, mendapat manfaat daripada amalan orang hidup yang dihadiahkan kepada orang mati. Itu sudah jelas bahawasanya banyak, terdapat banyak dalil-dalil, bukti-bukti, terutamanya kita dah baca kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah yang menjelaskan tentang pahala itu sampai kepada orang mati. Jadi pahala sampai kepada orang mati, maknanya kalau ayah kita mati, mak kita mati, lama ke baru, kita boleh masih lagi boleh sedekah kepada dia apa-apa yang ada yang kita nak sedekah. Sama ada ia tentu tak bayarnya, tak ada, tak payah bayar juga. Doa kita kepada dia, istighfar kita kepada mak ayah, ini tak payah bayar. Mudah pula tu, tak payah ngajak orang, kita sendiri boleh buat, tekek pun tak payah. Tapi kalau nak sedekah tu terpaksa kena guna duit, nak buat apa saja pun terpaksa kena guna keuangan. Jadi yang ada yang mudahnya Allah Ta'ala bagi pada kita ni, yang ini memang confirm doa istighfar kita kepada orang mati memang diterima. Sambungan perbincangan kita pada kali ini telah tuan-tuan, babu fadli man mata lahu auladun sigar, bab kelebihan orang yang kematian anak semasa kecil. Jadi orang yang ada anak dia kecil, mana kecil ni sebelum balik lah, meninggal, ada kelebihan dia malam ni. Setiap anak yang dilahirkan oleh setiap pasangan suami isteri, perbincangan kita dalam muka surat 75. Dalam kitab terjemahan Riyadhus Salih ini, jadi setiap anak yang dilahirkan oleh setiap pasangan suami isteri merupakan rezeki dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua sekali. Yang pertama dia ni merupakan rezeki. Bukan semua orang kahwin boleh anak. Kalau kita nak kata setiap orang menikah dapat anak, tak semesti. Berapa ramai orang yang kahwin tak dapat-dapat anak, seorang pun tak ada. Ada yang dapat seorang, ada yang dapat dua orang, ada yang masya-Allah 10, 15 pun ada. Jadi mengikut orang cerita, Syekh pengarang kita mesti kehadir sampai 20. Sore mak, sore ayah. Kalau ibu ramai tak boleh lah, banyak-banyak sarai dia panggil. Ini satu sarai, satu mak, satu ayah, boleh anak dia 20 orang. Jadi di tempat kita ni hak 15 kita jumpa dah. Lebih pada tu tak jumpa lagi lah. Kalau ada tu lu maklumlah, bahasa lagi sekurang-kurangnya kita boleh tahu bagaimana kesuburan dia tu Allah Taala bagi rezeki. Jadi pasal tu dia kata anak ini rezeki. Kalau tidak rezeki tak dapat. Maknanya orang lain supaya tu juga nanenya, berkebunnya, tapi tak ada buah, tak ada hasil. Itu maknanya rezeki. Itu nunjuk kepada rezeki yang pertama. Bila sambil kita terima rezeki pun kita kena ingat dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekat rezeki saja selesai masalah, tidak. Bukan sekat rezeki, amanah. Bila amanah kita kena tahu dah lah. Amanah ni makna tanggungjawab yang kita dipertanggungjawab, dipersoalkan oleh Allah SWT, buat apa dengan rezeki aku kamu ni? Anak-anak memultak di mana? Quran pandai ke tidak? Akidah ada ke tidak? Semaya posanya buat ke tidak? Itu semuanya ditanggungjawab pada kita. Jadi jangan kita galik, jangan kata bolehkah anak ramah suka. Suka tu suka, tapi tanggungjawab jangan lepas. Jadi kita ni alhamdulillah, kebanyakan mak bapaknya, tanggungjawab anak sebagai ibu bapak dari sudut makan minum pakaian, rasanya tidak, tak lekat tu, jarang sangat lah. Ada juga sebagai mak ayah tu mungkin orang panggil abai, cuai daripada keluarga, ada juga tak bagi makan minum mak anak dia. Tapi hak ramanya cara makan minum, yang tak caranya dalam masalah pendidikan agama, ini masalah kita. Anak tak pandai Quran pun tak duka cita, anak tak semayah pun biarlah, budak-budak tegaknya besarnya semayah lah tu, dia kecil tak semayah, besar payah dah lah, dia rak dengan tak semayah tu. Jadi masalah kita. Baiklah, sekarang ni kita faham anak itu siapa, rezeki dan amanah, dua-dua sekali kita kena terima.
Dengan lahirnya mereka ini dapat mengeratkan lagi kasih sayang di antara kedua ibu bapanya. Memang. Bila boleh anak, maknanya makin kuatlah kasih sayang suami isteri tu pula, sebab ada orang ketiga tengah. Manakala salah nak berkelahi sikit-sikit pun, tak boleh ingatkan anak ni. Berapa ramai kita dengar orang berkelahi balas dengan isteri dia. Nak tinggal apa, nak pisah apa, anak ramai dah. Mana anak tu ada sebab, dia menyebabkan dia jadi terikat. Nak tinggal apa, ada anak. Jadi kalau tak ada anak pun, sibuk juga. Pasal kena cari kebun lain pula. Jadi itu semua sananya. Jadi mengeratkan kasih sayang di antara kedua ibu bapanya. Oleh demikian, anak-anak yang meninggal dunia semasa kecil akan memberi nikmat dan rahmat serta pertolongan kepada kedua orang tuanya di akhirat kelak. Oleh karena anak ni buah hati dia panggil. Sayangnya kita kepada anak. Tiba-tiba anak ni mati. Dan kita pun boleh menerimalah sebagai takdir Allah SWT di atas kematian anak ni. Maka dia menjadi simpanan kita untuk hari akhirat. Akan jadi simpanan. Anak tu akan tunggu mak ayah dia nak masuk syurga sekali. Besar kelebihan bagi orang yang anaknya meninggal. An Anasin radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathun lam yablughu al-hintha." Lam yablughu al-hintha. Illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmatihi iyyahum. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Anas radhiyallahu taala anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya tidak ada seorang muslim pun yang kematian tiga orang anaknya yang masih kecil. Maksudnya masih kecil itu belum balik. Tak kira lah dalam apa ni tengah duk mengakak kau tengah berambak dah kau. Yang pentingnya nak belum balik. Nascaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepada anak-anaknya itu. Jadi mak ayah dia ada syafaat anak itu boleh masuk syurga. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih, maksudnya riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Syaratnya dia kena tambah di situ lagi, syaratnya kena redha. Ini ada dalam pengajaran hadis ni ada. Pengajaran hadis, yang pertama orang-orang Islam yang telah kematian anak-anak yang masih kecil di mana mereka semua redha dan bersabar. Itu syarat dia. Yang pertama sekali redha. Tuhan ambil, Tuhan saya dah ke dia. Maknanya kita sejukkanlah hati kita dengan apa saja sekalipun. Kalau anak kita mati kecil, tambah-tambah anak yang kita saya lagi. Biasanya lah gitulah keadaan. Hak saya tu lah hak pergi dulu. Kalau ambil hak, hak kurang upaya kau, hak tak saya ambil tu tak apa, sedih sangat. Tapi ambil hak saya sekali ni berat, tanggungjawab dia berat. Pasal hak ni kita saya sekali, dia ambil hak tu dulu. Bila Allah Ta'ala ambil ni, kita sebut kita redha dan sabar. Lagu mana cara nak sabar dan redha, kita ingat terutamanya zaman kita hari ni, zaman hari ni, zaman yang cukup celaru masyarakat. Selalu tak selalu. Macam-macam benda apa orang buat. Jadi kalau anak ni membesar, belum tentu dia selamat. Mungkinnya terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi Allah Ta'ala sayang pada dia. Diambilnya ke anak-anak ini dalam keadaan disayangi oleh orang tuanya dan tidak berdosa. Dia tak ada dosa. Budak tak ada dosa. Budak tidak ada dosa. Jadi sejuk sikitlah hati kita tu. Kalau duduk main ikut erat, tak lalu makan lah jawab dia ni. Kalau lalu makan ke tak lalu makan, tak balik dah budak tu. Kau hidup mula. Tak hidup dah. Baiklah kita sabar. Apa buat kalau kita sabar? Nascaya Allah akan memberi balasan pahala yang besar dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, setiap anak-anak yang dilahirkan itu bersih. Dan kedua orang tuanya yang akan menentukan sama ada mereka menjadi orang yang beriman atau sebaliknya. Anak-anak ini lahir dalam keadaan bersih. Oleh itu, jika kanak-kanak tersebut meninggal dunia sebelum mereka balik, maka kedua orang tua mereka akan beroleh syurga di akhirat nanti. Jadi tadi kita dah bincang tentang status kedudukan anak-anak yang mak ayah dia masuk Islam. Jadi sekarang ni pihak kerajaan, kabinet menteri kerajaan depan kabinet ni telah memutuskan bahawa anak itu mengikut agama asal pak dia. Kalau ayah dia Hindu, bila ayah dia masuk Islam, anak dia tak jadi Islam, jadi Hindu lagi. Sehingga dia besar baru dia boleh tukar agama.
Jadi perbahasannya telah jelas dengan cara panjang lebar dalam tengah hari tadi kita sudah bincang. Gimananya? Mak ayah yang menentukan anak nak jadi apa. Nah, jadi kita ini kita kena ingat bahawa peran kita sebagai ibu, sebagai bapa cukup besar. Karena anak ni akan ikut apa yang kita letak. Kita letak acuan di mana? Dia akan jadi lagu itulah. Kalau kuih tu sari ikut sari dia. Sari lagu mana dia akan jadi sari lagu tu. Ada jugalah kadang-kadang ketok juga sari molek pun. Itu makna cerita lain. Di mana di luar daripada kawalan. Yang pentingnya acuan yang sari kita buat tu dia ikut lagu tu, dia akan tubik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal waladi la tamassuhun nar illa tahillatal qasam illa tahillatal qasam muttafaqun alaih. Wa tahillatul qasam qaulullah ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wal wurudu huwa al ubur ala sirat wa huwa jisrun mansubun ala zahri jahannam afanallahu minha. Maksud hadis ini daripada Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun dari kalangan orang muslimin yang kematian tiga orang anaknya yang masih kecil, mati tiga orang anak, nascaya mereka tidak akan disentuh oleh api neraka melainkan mereka telah bersumpah mensyirikkan Allah. Kita tak fahamlah sebab apa dia kita jemuh melainkan mereka telah bersumpah mensyirikkan Allah. Sama ada penterjemah ini ada kekeliruan ataupun dia jumpa dalam syarah hadis. Mana kita berhusnuzan pada penterjemah ni, maknanya dia ni boleh jadi mensyirikkan Allah macam mana pula. Dia budak lagi ni. Maksud yang kita faham daripada hadis ni lagu lain. Maksudnya nascaya mereka tidak akan disentuh oleh api neraka. Salah satu minal walad la tamassun illa tahillatal qasam. Tahillatal qasam ni kecuali untuk melaksanakan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tahillatal qasam. Tanda di bawah tu. Bukan mereka telah bersumpah mensyirikkan, melainkan untuk melaksanakan sumpah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia sumpah itu? Sumpah itulah firman Allah taala mengenai tahillatal qasam. Allah taala telah berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha. Tuhan kata gapo? Setiap orang. Setiap orang. Baik ke, jahat ke, muda ke, tua ke, illa wariduha, semuanya akan lalu di atas siratal mustaqim pada hari kiamat. Ini janji Allah SWT sumpah. Maknanya setiap kita, orang baik ke orang tak baik, wal iyadzu billah, semuanya akan lalu di atas siratal mustaqim. Itu maksud tahillatul qasam. Maksud kecuali melaksanakan sumpah yang telah ditentukan oleh Allah SWT ini. Dia kata apa sini? Tengok yang maksud. Dan tiada seorang pun dari kamu. Tengok. Allah dalam Al-Quran ini maksud dianya. Wa in minkum illa wariduha itu. Dan tiada seorang pun daripada kamu, semua orang Islam, melainkan pasti akan melintasi api neraka. Mesti akan lalu ke atas siratul mustaqim. Api neraka bawah. Bila hari kiamat nanti, neraka jahannam dalam keadaan gelak gelita gini, Allah Ta'ala letak di atas neraka ni, na'uzubillah, apa ni, siratul mustaqim, titian siratul mustaqim. Siratul mustaqim ini halus dalam kitab kata kecil, halus daripada pedang, tajam apa ni, halus daripada rambut, tajam daripada pedang. Punya besarnya, saiz dia. Besar mana? Halus daripada rambut, tajam daripada pedang. Besar mana? Sekeliling dia pula kiri dan kanan ni kalalib. Apa mana kalalib? Pencakup. Duk tunggu nak cekok tu. Kalau orang lalu keraknya tarik dia, godong masuk. Nauzubillah. Ada setengah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ada orang yang lalu kerak kena cakup. Nyakut heret tu tak jatuh. Dia pegang. Rayok koyok rabuk habis, fa makhdus fa najin. Nabi kata, makhdus maknanya koyok rabuk habis tubuh dia, tetapi dia selamat. Dia lagi dia lakas. Sebagai ahli sana, fanajin, orang ini selamat daripada api neraka walaupun sekoyok rabuk abis. Tapi bagaimana perjalanan ini? Nabi kata, Allah Ta'ala kata mesti setiap orang akan lintas siratul mustaqim, akan lalu ke atas siratul mustaqim, mesti kena lalu. Maksudnya setiap orang Islam yang meninggal dunia apabila dibangkitkan daripada kubur sebelum dihisap, sebelum dihisap,
akan melintasi titian yang di bawahnya dinyalakan api neraka. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita semua daripada azab api neraka. Maknanya kalau orang ni lalu, para nabi, anbiya alaihimussalatu, lalu juga, lalu ke tak lalu? Lalu. Tapi macam kilat nyambal lah, duduk di sana dah. Dia mari tu, tak tahu-tahu ada di bawah rasa. Tak usah kata zaman tu, zaman kita lah ni. Kita orang kapur biasa ni, pakai pasport. Tidak lalunya buka habis, kastel buka bit, buka bebarat habis bagai kita di airport. Lalu tempat imigresi pula, tengok pasport sore-sore, tengok muka betul ke awak ni, cek dulu. Cok pasport pula. Itu nak tunjuknya. Mana kalau orang yang hebat-hebat, orang dipanggil orang VIP, ada kena cok pasport lagu ni. Tak ada, dia turun kapal terbang tu lalu, zoom, gitu. Tak punya tabik dia buat kastel tu pula. Nah, ini, itu bandingan yang jauh lah. Tapi bila kita boleh perasan bahawa, orang anbiya, para syuhada, orang hebat-hebat, yang kuat di sisi Allah SWT, dia akan lalu, tapi lalu seperti kilat menyambar lah. Ada orang macam kuda berlari kencang, lalu dah. Ada orang yang merangkak, pemakdus, ada orang yang kena cakuk, soyok rabuk habis kulit, selamat. Ada orang yang na'udzubillah, tarik berlebok jatuh dalam neraka. Jadi itu dia panggil. Setiap orang ni mesti akan lalu qasam ini, tahillatul qasam, maknanya akan lalu ikut sumpah ini, tetapi ikut tarah manusia lah. Maknanya kalau orang tak berdosa, lalu saja, tak ada apa-apa dia. Jadi kita tanda di situ, maknanya apa, kenapa dia apa ni, dia sebut macam ni, tahillatul qasam ni. Allah Ta'ala sebut, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Sambung ayatnya, ala rabbika. Ayat ni tanda di situ. Boleh tengok dalam kitab tafsir, dalam surah Maryam ayat 71. Surah Maryam ayat 71, boleh balik tengok tafsir macam mana cerita nak lalu Siratul Mustaqim. Jadi kana ala rabbika hatman maqdiya, Allah Ta'ala telah tentukan setiap orang mesti lalu. Summa nunajjil ladzina taqau, kami akan lepaskan orang-orang yang bertakwa, orang yang takut pada Allah. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, kami biarkan orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, orang-orang yang jahat ini tersungkur, jatuh berlebok dalam neraka jahanam. Itu dia panggil maksudnya orang yang warid, apa ni, wa in minkum illa wariduha. Pengajaran hadis, orang Islam yang kematian tiga orang anak yang masih kecil, di mana mereka redha dan bersabar dengan qada dan qadar Allah, nasyaya tidak disentuh oleh api neraka kecuali lalu, ubur, lalu saja Siratul Mustaqim tadi. Yang kedua, orang Islam yang bertakwa semasa hidup di dunia akan mendapat balasan istimewa di akhirat kelak, seperti melintasi Siratul Mustaqim dengan cepat dan pantas dan lain-lain lagi. Maknanya kalau orang itu baik, lalu Siratul Mustaqim kena lalu, tapi lalu sebagai lalu sajalah, tak rasa-rasa, tak khabar pun dia. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah zahabar rijalu bihadithika faj'al lana min nafsika yawman na'tika fih tu'allimuna mimma 'allamaka Allah qala ijtami'na yawma kadha wa kadha fajtama'na fa'atahunna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah thumma qala ma minkunna min imra'atin tuqaddimu salasatan minal waladi illa kanu laha hijaban minan nar faqalat imra'atun wasnataini faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnataini. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, jadi orang perempuan ni mari jumpa Nabi. Jadi ada juga lah macam kipak kita juga, ada orang perempuan yang berani dia bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, ya Rasulullah, orang lelaki telah pun datang berjumpa dengan Tuhan untuk mendapat hadis daripada Tuhan. Zahabar rijalu bihadisika. Maknanya, tak tahulah kenapa terjemahnya dia, kadang-kadang ada pelik sikit. Zahabar rijalu bihadisik, maknanya orang lelaki banyak menerima hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk ngaji dengan Nabi, dia orang ni balik hadasannya, qala Rasulullah, balik qala Rasulullah. Orang tino nak kata juga tak boleh, macam mana ni? Dari itu, berikanlah kepada kami satu hari untuk berjumpa dengan Tuhan. Kemudian Tuhan ajarkan kepada kami, yakni kaum wanita,
perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada tuan. Tak juga dia minta. Jadi orang jatuh mengaji dengan Nabi SAW, tak ada ke kuliah khas untuk wanita juga. Ha, macam kita sekarang ni ada ke, dia buat kuliah. Kuliah khusus untuk orang tino saja. Ha, mudah nak bahasa sikit. Kita becebak dapur saja dan. Kalau kita orang jatuh ni kena becebak. Nak pergi dapur acak-acak pun dia tak boleh juga. Jadi maknanya tajuk itu tajuk khusus untuk dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wahai kaum wanita, hendaklah kamu berkumpul pada hari sekian-sekian. Nabi kata tak apa. Kamu kumpul orang wanita, orang perempuan pada hari sekian, aku akan pergi situ mengajar. Buat kuliah khas untuk orang tino. Semua kaum wanita berhimpun, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam datang menemui mereka dan mengajar kepada mereka daripada perkara-perkara yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Seterusnya baginda bersabda lagi. Di antara perkara yang Nabi kita ajar tadi, poin yang disebut dalam hadis ini, Nabi kata apa? Tidak ada seorang pun daripada kamu semua, ibu-ibu semua ni, yang telah kematian tiga orang anak yang masih kecil, melainkan anak-anak kamu itulah nanti yang akan menjadi penghalang, menjadi tabir bagi kamu semua daripada seksaan api neraka. Tu yang kata, hei makcik, ibu-ibu semua, siapa dia ada tiga orang anak mati, jangan bimbang. Anak ni akan jadi tabir, dinding kita dengan neraka. Dia tu lo jaga, jaga mak dia. Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, bagus makcik ni, nyewa apa ni, nyewa orang panggil lembek mulut sikit. Ya Rasulullah, bagaimana kalau hanya dua orang anak yang mati? Nabi ayat tiga. Dia ditanya, kalau dua orang lah, bagaimana Rasulullah? Bolehkah mereka menjadi penghalang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, dua orang anak pun boleh juga memberi perlindungan kepada kedua ibu bapa mereka daripada azab neraka. Nabi kata dua orang apa jadilah. Mana kalau tak ada tiga, dua apa jadi. Tapi yang sempurnanya tiga. Tapi oleh kerana makcik ni mari ayat, kalau dua lah bagaimana? Boleh jadi dia anak dia dua orang mati. Jadi dia tanya, nak boleh ke tidak? Kalau tak tanya, tak tahu pula nak jawab apa. Nah, ini sedap. Apa ni? Para sahabat bila dia tanya, kita dapat faedah. Dapat faedah tidak? Dapat faedah. Kalau dia tak tanya, kekal atas tiga je lah. Tapi oleh kerana dia tanya, kurang sikit. Tiga jadi, jadi dua. Nah, itu rahmatnya ada sahabat-sahabat yang bertanya. Habislah kita tentang kematian anak. Kita berpindah pada bab yang lain pula. Babul buka'i wal khawfi indal mururi biquburiz zalimin wa masari'ihim wa izhari liftiqar ila Allah Ta'ala wa tahzini minal ghaflati an zalik. Bab menangis dan takut ketika melalui kubur-kubur orang yang zalim dan tempat mereka disiksa, serta hendaklah kita sentiasa mengharapkan pertolongan Allah dan memohon agar tidak lalai daripada mengingati perkara di atas. Mana kalau kita lalu kubur orang zalim, orang yang kena azab, orang yang kena seksa, hendaklah kita menangis kerana takut, ya Allah, orang ni mati dah sekapur ni, kena seksa, kena azab. Kita takut tu azab sedemikian. Lah ni terbalik dah lah. Tempat lagu ni lah jadi tempat pelancong yang orang pakai pergi pukul gambar. Nabi suruh pergi teriak, kita pergi pukul gambar. Tak usah kata tempat ni, di Bukit Uhud 70 orang lebih sahabat-sahabat yang besar-besar, termasuklah Sayyidina Hamzah bin Amr bin Talib, mati di Uhud. Mengapa jadi Bukit Uhud lah ni? Turubah tu tak ada turubah lagi. Kau duduk, kau duduk main pasal kau kamera, suluh sana, suluh sini. Tak ada langsung turu tu nak ingat ke kematian para syuhadat. Kenapa mati? Kerana langgar satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. So yang langgar satu perintah yang Nabi kata, mu jangan tinggal bukit ni walaupun jadi. Dia tinggal juga. Tinggal 10 orang ketua dia, Abdullah bin Jubair, habis kena pacu kau kapi habis. Sepatutnya bila kita sampai sini kita teriak, ya Allah, satu je kesalahan yang dibuat oleh para sahabat. Engkau telah uji mereka sampai 70 orang sahabat yang besar meninggal dunia. Lagu manalah kami yang mari daripada jauh ni bawa dosa, Tuhan lah tahu. Kalau dosa kita jenis bang lah, boleh jadi 3 kilometer orang bang dah busuknya dia tahu banyak dosa. Mujur Tuhan tudung kita ni dosa tak bang. Ataupun dosa ni jadi berat. Kau banyak dosa kau berat. Naik timbangnya tu tubuh tu yang kecil lah. Timbang sampai 500 kilo. Apa ni? Dosa lah berat ni. Jadi Tuhan tak buka rahsia. Tak dedahkan rahsia. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatal alamin, Tuhan tidak buka temelang kita sendiri, tetapi pada akhirat nanti terbuka. Atas dunia ni Tuhan tak buka. Tuduh. Buatlah jahat setara mana pun, kau jahat kau panjang umur. Kau jahat lagi hebat.
Tengok orang kata ni Tuhan saya kali ni. Napa weak, kau jahat, kau zalim, napa kau hebat dia. Kau gagah dia. Tidak, Tuhan ni kadang-kadang dia bagi istidraj. Dia tengok orang ni jahat, biar tu jahat lalu sini. Dia nyegomo ke setara mana dia nak. Jadi kau lama, kau lama. Tapi kalau orang jahat, tiba-tiba Tuhan tarik nikmat dia, dia akan insaf. Itu pasal itulah. Kata Nabi SAW, seorang manusia ni, apabila Allah Ta'ala beri bala, kita kena tengok dengan dua biji mata. Allah Tuhan tak sayang ke aku kali. Bala sakit macam aku ni. Orang lain segar-mega padahal. Cina tak lagi semua Tuhan pun makan lalu tu kat Tuhan lah tahu gemuk ke demo ke dia. Siapa yang panggil gemuk demo setengah tu tak? Jadi, kita kena ingat, bahawasanya, apa ujian Allah SWT mari kita ni untuk apa? Untuk nak menyedarkan kita balik. Mu kabar ke tidak? Hak mu makan terus gitu habui. Hak mu pakai terus gitu ha bagi. Hari tanya kamu ada duit gitu habui, mu taat ke dak ke Tuhan? Syukur ke tidak buat? Jadi kalau orang sakit dia akan mari rasa insaf. Allah aku ni Tuhan bagi nikmat begini banyak tak syukur. Jadi dia akan mari. Tapi kalau orang lagi buat lagi banyak lagi naik, dia kabar ke tak kabar? Tak akan kabar dah. Oh ni kehebatan saya. Saya punya hebat. Saya hebat juga. Tak kira. Lepas-lepas maknanya Tuhan tak hebat bagi dia ni. Muka dia berani lawan. Kau berani lawan. Tidak berani lawan Tuhan. Kena bila Tuhan kata jangan buat, kita buat. Mana berani lawan lah tu dia panggil. Baiklah. Sepatutnya, bergaul baik sama makhluk Allah merupakan tuntutan Islam. Lebih-lebih lagi sesama manusia. Oleh itu syarak menggalakkan kepada umat Islam agar menangis dan merasa takut ketika melalui perkampungan atau kubur orang-orang yang zalim semasa hidup. Kalau lalu ke kubur orang zalim masa hidup ni, patut kita seragung, ya Allah takutnya lah orang ni. Ini seksa ke Tuhan. Di samping itu juga digalakkan agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan bala dan azab seperti mana yang menimpa orang-orang yang tidak beriman dan fasik di kalangan hamba-hambanya. Mana patut kita kena berdoa dengan Tuhan, ya Rabbi janganlah aku ni kena azab sebagaimana orang ni, janganlah kena azab sebagaimana orang kapur ni kena. Jadi banyak. Kalau kita tengok zaman dulu, zaman dulu banyaklah cerita-cerita. Zaman kemudian ni pun berlaku. Baru ni berlaku tsunami. Tsunami tu azab Allah SWT. Kerana mengikut apa yang disebutlah oleh para pengkaji di zaman waktu berlaku tsunami, dia kata kebanyakan tempat-tempat yang kena tsunami ni, iaitulah banyak tempat maksiat, tempat pelancongan, tempat pelacuran dan sebagainya. Memang ada tempat tu, ada unsur-unsur kejahatan di situ. Jadi pasal itulah di Aceh tu habis ranak, habis segala rumah, segala basah. Hok ada sebutir ke apa dia? Masjid cokoh itu. Apa kuatnya masjid ni? Bina dengan batu juga, dengan besi juga, tapi tak utuh. Itu dia Allah SWT nak tunjuk kuasa aku, tengok tempat ibadat tu saya jaga. Tak untuh dia. Orang lain habis. Orang panggil jadi pada jarak habis dah. Apa cerita? An Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, ya'ni lamma wasalu al-hijra. Diyar Thamud. La tadkhulu ala ha'ula'il mu'azzabin illa an takunu bakin, fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lam qala lamma marra rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijri qala la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum an yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin thumma qanna'a rasul ra'sahu wa asra'a as-sayra thumma ajazal wadi. Apa cerita dia? Maksud hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada sahabatnya, iaitu ketika sampai di suatu tempat yang bernama Al-Hijr. Di mana Hijr ini sekarang ni? Jadi mengikut ceritanya, dalam perjalanan Nabi kita nak pergi ke Tabuk. Tabuk ni dengan Madinah tu jauh berapa banyak mana? 700 km jauh. Jadi Hijr ni duduk tengah jalan tu lah, tengah jalan Tabuk. Iaitulah kawasan perumahan dan perkampungan kaum Samud. Jadi kaum Samud ni. Bila sampai sini kaum Samud ni, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, janganlah kamu semua memasuki tempat orang-orang yang diseksa itu, melainkan kamu semua menangis.
jika kamu semua tidak boleh menangis ketika itu, maka janganlah memasuki tempat mereka, sehingga tidak akan mengenai kamu kepada kamu semua apa yang pernah mengenai diri mereka dahulu. Dalam riwayat yang lain ada disebut bahawa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kampung Hijr, lalu baginda bersabda, janganlah kamu memasuki tempat kediaman orang-orang yang menzalimi diri mereka, yakni tidak bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, kerana aku bimbang perkara tersebut akan mengenai kepada kamu semua. Jadi aku bimbang, takut mungkin juga sepuluh-puluh ini seperti yang pernah menimpa mereka, melainkan jika kamu semua dapat menangis. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam menutupi kepalanya dengan kain dan mempercepatkan jalannya sehinggalah baginda dapat meninggalkan lembah Hijr. Ha, jadi apa cerita dia? Di mana Hijr ni? Iaitulah dalam perjalanan nak pergi ke Tabuk. Mana Nabi kita jalan nak pergi ke Tabuk, nak pergi perai Tabuk. Hijr ni waktu dengan lebuh raya sekarang ni, daripada Madinah Al-Munawwarah menuju ke arah Tabuk, lebih kurang dalam 400 km. 400 km daripada Madinah. Kita daripada Madinah kita pergi ke Khaybar, tempat perkampungan Yahudi. Masih ada lagi kota-kota Khaybar masih ada. Waktu kita pergi dulu sebelum balik sini, ama pergi bawa anak-anak kita pergi tengok Khaybar, tempat Yahudi. Kita pergi itu polis kawal ketat. Masuk jumpa Datuk Bandar Khaybar pun dia kata aku minta maaf lah, dia kata sekarang ni Khaybar dalam pembinaan. Betulnya masa haji itu berlaku runtuh bangunan di Mekah. Jadi dia kata aku bimbang mu mari jauh. Baru ya orang mati di Mekahnya runtuh tiba-tiba bina. Tiba-tiba tu biasa khabar ada pula Malizi mati di Khaybarnya tipu di bangunan Yahudi ni berat aku. Jadi tak pernah masuk lah. Yang jamu syair, jamu muka pahir dia tak pernah masuk lah. Kalau nak tengok juga pergi tengok kot tepi-tepi tu kot luar. Memang besar. Kota dia besar, kota Khaybar ni besar. Kita boleh tengok. Jadi sekarang ni mudah ya tuan-tuan, kena tengok kah? Tengok dalam internet, dalam Google tu, tengok Khaybar, tulis itu Khaybar, dia akan tubik lalu gambar-gambar kota Yahudi semua ada. Jadi mudah zaman kita lah ni korkak dah. Zaman dekat nak kemak ni, hu apa ni? Hujah Allah Ta'ala kat atas kita semakin kuat. Boleh tengok. Duk di Khaybar nak pergi ke di Al-Hijr ni, nama dia Al-Ula. Sekarang ni, mantekah dia panggil tak ada lagi Hijr. Orang panggil mantekah Al-Ula. Di kampung Al-Ula ni sampai di sana, dia akan jumpa dengan satu perkampungan. Kita masuk dengan kereta nak pergi tengok kampung dia ni, kosongkan meter kereta masuk 13 km persegi. Luasnya bandar dia tu, bandar saja, bandar dia Samud. Dia Samud ni dia punya pengikut pada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nabi Saleh ni. Jadi apabila dia Samud, wa ila Samud akhahum saliha. Nah, itu dalam Quran sebut wa ila Samud akhahum saliha. Jadi demon ni besar dia, gagah, orang hebat-hebat belaka. Dia ambil sebutir bukit, belah bukit ni buat bangunan, buat dewan. Dewan dia tu comel, macam-macam nama dewan. Qasrul Bin, Qasrul berapa-berapa nama qasr lagi. Amin tahu dia pergi. Jadi kebetulannya kita bukan nak pergi tengok apa ni tempat orang kena zalim ni, kita masuk dalam keadaan takut. Tapi nak tengok kekuatan dia ni sebagai ibrah, kuat buat kaum Samud ni, hebatnya. Tak buat dengan kayu-kayu pun kita ni. Buat dengan batu rumah dia, tebuk bukit buat. Lepas mana habis kaum Samud lah ni? Lepas mana habis? Tak ada apa-apa. Jadi cerita ya, cerita orang yang jahat, walaupun dia ni kuat tapi mati habis dah. Mana orang tak matinya siapa dia? Nabi Saleh. Orang yang baik, orang yang saleh ni Nabi Saleh AS tak mati dia. Sejarah dia masih dikekal, dibuat. Maksudnya orang yang lawai saleh ni, inilah orang yang akan menerima padahnya. Jadi kalau orang pergi kerana nak melawat saja, kata ulama tidak digalakkan. Kerana Nabi kita larang masuk tempat ni. Tapi kalau kita pergi kerana nak ibrah, nak buat kajian sedikit tentang bagaimana orang-orang ni, dan sama seperti kita menangis takut pada Allah SWT, takut ditimpa bala ni, itu dibolehkan walaupun tidak digalakkan. Tapi sekarang ni Mantaqah Al-Ula dia panggil Mada'in Saleh. Kawasan tu nama dia Mantaqah Al-Ula. Tempat ni, tempat dia Samud ni, Al-Hijr, nama dia Mada'in Saleh. Cari dalam internet, tulis Mada'in, Mada'in Saleh, dia akan tubik keluar gambar-gambar apa ni kubur-kubur, rumah-rumah yang dibuat daripada batu, masih ada lagi Mada'in Saleh. Bandar ni sama dengan satu tempat lagi di Jordan, nama dia Petra. Petra di Jordan kita masuk, tapi Petra beza sikit. Satu bandar yang kita kena masuk jalan kaki,
Allahu Akbar, panah. Kita betul lah, kita begini mesti panah. Masuk gini nak melawak tengok tu, memang besar. Yunhitunal jibala buyuta, memang dia pahak bukit buat rumah. Besar bangunnya, pelik-pelik lah celah bukit. Orang gagah-gagah belaka buat batu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang kita ni masuk ke tempat orang-orang yang kena azab ini, kerana Nabi Saleh ni dia pergi sembelih unta. Seorang tu nama dia Qudar. Qudar ni dia pergi sembelih unta Nabi Saleh alaihi wasallam. Sembelih. Bila sembelih unta, turun bala turun mali ambil. Jangan bubuh nama anak Qudar. Tok Qudar ni, Qudar ni orang hebat, boleh sembelih unta Nabi Saleh. Jadi kita kena ingat juga pilih nama anak, tanya khabar siapa dia, dia ni. Orang kita ni tak kira, dia kira ikut orang sehu zaman tu. Betul lah anak dia beranak masa zaman ni, sehu siapa? Dia kebuh nama orang tu. Jadi Nabi kita SAW larang sahabat-sahabat kita masuk. Dan ada riwayat lain, Nabi kita larang minum air di sini, di Hijr. Takut air ni air yang kena laknat satu negeri yang Allah Ta'ala waktu sa'iqah. Waktu satu, apa ni, suara tempikan suara yang kuat, mati habis buat dia. Jadi takut air ini beracun lagi, Nabi kita lari minum tempat yang tersebut. Jadi sekarang ni apa ni, banyak syarikat-syarikat pelancongan, travel agent ni, dia tak tahu ke cerita ni. Duk tulis LL Sakabah, mungkin tu tak boleh tengok. Kalau tengok LL Sakabah, dia akan tulis melancong ke umrah dan Madain Saleh. Ni Madain Saleh ni tempat yang orang kena laknat. Jadi kita duduk anjur orang pergi umrah pula supaya pergi ke Madain Saleh. Jadi tidak kena dengan larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang cari bitis dekat dia, kira belakang ke mana pula. Pengajaran hadis, Islam melarang umatnya yang soleh dan salihah bergaul dan bercampur dengan orang yang fasik. Oh, kita bercampur habis dengan sayang-sayang. Oh, tu kalau boleh nak beli rumah, tengok siapa dia kat belah rumah tu. Siapa belah rumah? Kalau jenis orang mari apa duduk gata ke bunga merah tu, cari orang lain lah. Tidak bunga merah kan? Setengah tu gata calon. Jadi kita duduk main hidup calon dia berpagi duduk. Jadi rumah kita melekat nak mari seksa sikit. Hai, dia kata rumah ni jerah-jerah dengan calon ni, kita duduk bunyi kerok. Jadi letih kawan tu kena nusuk masuk kot, nak sampai rumah kita tu. Jadi bercampur dengan orang fasik kerana ditakuti mereka ditimpa azab Tuhan yang lalai, yang azab Tuhan dan lalai daripada mengingati Allah. Jadi kita bimbang, kita duduk dengan orang jahat ni, duduk orang tak baik ni, bila tu azab Allah SWT, dia kena sekali dengan kita. Sebab itulah kita ayat Quran yang dibaca selalu, apa ni, Allah SWT bila nak turun azab, kena sekali, kena semua. Tus ibn lazina zamu minkum khasah. Yang kedua, diharuskan kepada kita memasuki negeri dan perkampungan orang-orang kafir. Kemudian hendaklah kita berdoa meminta perlindungan Allah Ta'ala dijauhkan daripada azab dan seksaannya sama ada dunia dan akhirat. Yang ketiga, kejahatan dan kemungkaran boleh berlaku kepada sesiapa sahaja sekiranya mereka tidak mengawasi pergaulan dengan orang-orang yang fasid dan kafir, di samping tidak mempunyai iman yang kuat. Jadi kalau kita bersaing dengan orang-orang yang tidak baik, kita akan jadi terjebak sama dengan mereka. Orang tak baik ni, dia akan cari kita, dia kata guano ni, dia akan ajak kita pergi tempat tak baik juga. Kalau kita duduk saing dengan kaki masjid, dia akan bawa kita ke masjid. Saing dengan orang kaki mana, dia akan bawa ke situ. Tak apa, dia mahu tersiwak apa, tengok-tengok saja. Ya. Kali pertama, tengok saja. Kali yang kedua, cuma sikit. Kali yang ketiga, dia pergi sore dah lah. Bawa orang lain pulak dah pergi. Tak jaga dah. Habislah kita bu, cawa ke, apa ni, ia ada telmari, cawa ke sakit, cawa ke mati. Jadi kita akan berpindah kitab kita ni kepada kitab adabis safar. Kitab adabis safar, iaitulah bab yang membincangkan tentang adab-adab bermusafir. Jadi kita setiap orang manusia ni mesti musafir, jauh ke dekat, sering kali ke jarang-jarang kali, akan ada musafir, mesti dah. Orang kapur paling dia tak musafir pun, dia akan musafir juga sekali seumur hidup dia kalau rezeki. Pergi ke mana? Pergi ke Mekah. Oh, pergi ke Mekah tu ya, jumpa orang hepa pun buat kelik tu. Kata ustaz tu, lu beli buah kau ni sedap. Kata nak buat gapo makcik, nak buat kelik cucu. Hei, kata kapur kita banyak kau ni. Dia kata tak ada kapur apa. Nak ayat kau, dia tak je makan buah hepa. Jumpa Mekah juga weh, nak buat kelik cucu bagai sedap. Kalau kelik utama tak apa, biasalah kelik utama dah. Ni kelik buah hepa. Dia pun dah kata, suruh kita tu beli. Ambo pun nasihat panjang, tak suruh kelik lah makcik. Banyak kau ni kapur kita. Tanya ke anak-anak duduk bandar tu.
Alah kau tahu ke mana ada dah bagian ini. Nah, ini musapi ini mana manusia ni akan musapi ke mana-mana pun. Jadi pentingnya kita belajar kita ada. Ada Abu Safa ni satu perkara yang penting kerana setiap orang akan berjalan, akan musafir. Jadi apa dia makna musafir? Kadang-kadang kita tak tahu makna musafir itu apa dia. Siapa dia tahu makna musafir? Boleh tak? Apa dia makna musafir? Berjalan. Mesti kalau kata makna musafir, makna dia apa? Berjalan. Mengembara. Pergi ke sana sini. Musafir. Pergi jauh. Musafir. Betul. Tapi dari sudut maknanya, yang dikatakan musafir itu, iaitulah makna yang pertama, mufaraqatul watan. Orang yang meninggalkan tempat dia asal. Orang tinggal negeri dia ni, orang tinggal kampung dia tu, hidup lain, dia panggil pengembara, itu orang musafir. Dan dinamakan safaran. Kenapa musafir itu nama safar? Diambil daripada perkataan minal isfar wahwal khuruj wazhur. Ambil daripada perkataan keluar dan zahir. Gimana orang itu? Dia musafir. Musafir ni ambil daripada perkataan apa? Perkataan keluar. Orang ni bila musafir, mana orang keluar daripada kampung dia. Keluar daripada rumah dia, pergi ke mana-mana. Itu satu makna. Tanda makna yang kedua, makna musafir yang kedua, summiya safaru safaran, dinamakan musafir itu satu musafir. Kenapa? Li'annahu yusfir an akhlaqir rijal. Karena musafir ini, pengembara ini akan menserlahkan, akan mendedahkan, menampakkan akhlak seorang itu. Kalau kita nak kenal sahaya kita, ajak dia pergi jalan. Contohnya orang yang mari, dia kata, cik, kita berkawan dua, boleh? Kita buat partner dua, kita nego dua, buka syarikat dua, boleh? Tapi sebelum kita buka syarikat ni, sukalah saya, kita pergi jalan dulu, boleh? Di umrah kau, pergi ke mana-mana tempatnya sesuai dengan kita. Kita pergi mengembara dulu. Jadi dikatakan, musafir itu nama musafir kerana dengan kita bermusafir dengan orang ini, dia akan mendedahkan perangai orang itu. Akan nampak perangai orang itu. Ha, betul ke tak betul? Fakam min insan, berapa ramai manusia yang kamu tak kenal? Kamu tak tahu peribadi dia. Tapi bila kamu musafir dengan dia, kamu akan kenal. Setara mana dia ni? Bila sampai waktu semaya, kita berhenti dulu semaya. Alolah, musafir pun nak semaya juga. Ha, tahu dulu, conik tadai dia tu. Kaki tak semaya ni. Hak jamak bagi boleh jamuk, boleh khasa. Hak pak jadi dua, betul semaya juga. Soh dah tu, tak semaya. Mudah, basah. Siapa pula tempat duduk pula? Ai kita duduk sini dekat masjid ni. Ai kurang sini ni. Kita nak duduk tempat-tempat tengah-tengah bandar nak dekat-dekat dengan tempat hiburan. Ha, boleh kena dua, boleh colik tanda dua markah. Bahasa ni bahasa jenis enggak kaki di siku rupa dia ni. Ha, dua. Boleh tengok belako. Dalam perjalanan ni pula gapo dia nak berhenti. Setiap kali berhenti sudah makan agak. Aloh. Bahasa tangis awal sama itu bagi jam biasa sama. Ha, duduk deh nak pergi tandah mata. Setiap kali sudah makanlah tandah. Kita sama je bayar. Tiga tanda. Oh kata Datuk ni kaki tak payah ni rupanya kaki jan ni. Dia nak makan orang. Boleh tidak boleh kenal. Dia. Boleh kenal. Jalan seminggu dua kali dia payah tu kita paksa. Boleh tahu dah lah tu. Bola pak partner orang lagu ni. Pasal jenis takat juga yang gini ni. Ha, boleh maknanya. Pasal itulah disebut dalam cerita Umar radhiyallahu taala anhu. Apabila seorang itu mari royak Sayyidina Umar, orang ni juruh dia ni. Orang ni baik. Sayyidina Umar kata apa? Hal safarta ma'ahu? Itu soalan Umar. Betul mu kenal orang ni? Betul? Jirai saya, dekat rumah saya, tak apa. Awak pernah ke tidak musafir dengan dia? Jalan dengan dia, pergi mana-mana? Pernah jalan? Ha. Hal amalta? Pernah awak bermuamalah dengan dia? Suruh dia buat apa-apa? In qala na'am qabila zalik. Kalau orang itu kata, ya Sayyidina Umar, orang ni baik. Saya selalu musafir dengan dia. Musafir dengan dia berbuk semua. Tak ada kereta. Kita bangun bahasa tangan dia perut. Dia kaunter bayar. Maknanya berbuk nak bayar. Dia ke dia semua. Ini kena beringat. Mula jalan dengan guru ni. Kadang-kadang orang nak test kita. Aduh dia ni kat. Dia kalau lupa klik mari. Tiga hari jalan sekali. Sekali je bayar. Tak kerok nak. Oh, jadi kalau nak bawa pula orang tak ajak dah kita tak. Kalau salah kita nak pergi tupai pun dia kata. Penuh dah kereta apa tu. Main tangguh makan dia pula dah lah minyak mahal. Jadi kejel dia. Jadi saya normal bila dia tanya kan. Mau musafir dengan dia? Musafir. Baik. Wa in qala la, kalau kata tak rajin jalan dengan dia. Umar kata la ilmalak.
mu tak kenal orang ni. Gi klik cek semula. Ha, itu kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi itu makna kitab musafir. Makna apa musafir? Ada Abu Safar, apa dia adab dia? Adab yang kita nak belajar, yang penting sekali musafir. Makna musafir orang yang mengembara. Dari sudut penjelasannya, musafir makna meninggalkan kampung, pergi ke tempat lain. Satu lagi penjelasan, musafir ini juga mendedahkan, membuka temelang seorang itu, dengan musafir dia kena. Ramah tuan-tuan, kadang-kadang kita tak sangka. Kawan-kawan yang baik dengan kita. Tapi bila musafir sekali dengan dia, Masya Allah payah bahasa tu hela tahu. Lambat bah sikit kat Allah, ustaz. Pekeh ke apa lagu ni? Bah tak kira tak betul. Ya kita ni penuh pula cari bah malam betul. Janji juga tiga kali telefon malam tu. Dah tak sapa nak lagu mana? Bukannya kita pergi tunggu akak pikul mari tak depan tangga kita. Itu cerita. Kalau Musa Haji dia apa lagu ni? Om jalan-jalan pula. Allah. Jauh bah beti. Tak ada orang kerja ke ustaz? Ada. Ha, atulah akak dia lembat tangga klik. Oh, susah pula kita setengah malam ada meku bik orang. Jadi ini menunjukkan akhlak orang itu. Apa salahnya kalau kita tu ada pekerja ke, ada petugas ke? Apa salahnya kalau kita ambil bit kita sendiri buat klik? Selamat lagi bit daripada dirembah oleh orang. Ni kalau salah orang rembah deras sikit cek dong punya mata. Oh, bolah dia ni. Marah orang pula. Bolah tak bolah hak diri bagi kita sendiri masuk dalam bilik kita sendiri, bagi kita pun selamat, orang lain pun tak nyusah. Ini tidak VIP belaka bila jalan lembah tangga. Jadi banyak dengan kita musafir, kita akan kenal orang. Kita akan kenal orang. Jadi kalau nak kenal orang, nak teh, nak sawek, nak kawan dengan dia, jalan dulu dengan dia. Ha, kalau berbadi berbuk apa ni meja nak bayar tu, bolehlah tu saya pula. Mana ke saya nak pergi lain pula, boleh telefon kata kereta kosong lagi main lagi. Ha, kalau salahnya apa ni tanya nak bayar lah kelas sama, agak-agak ajak pula. Kereta penuh kan. Dia nak kereta penuh dah. Kata kawan maksud dia tak bayar gini. Baiklah. Kita masuk ke dalam bab kita sikit insya-Allah taala. Kitab adab dan peraturan untuk musafir itu bab dia. Apa yang kita nak bincang malam ni? Bab istihbabil khuruj yaumal khamis wastihbabihi awwalan nahar. Bab sunatnya keluar musafir pada hari Khamis. Ha, jadi kalau nak musafir hak sunat kita jalan hari Khamis. Hak ni ada. Ni tak tanya ni, mau tak tanya apa ni. Dia tanya ustaz nak turun pintu mana? Ha, hari ni hari Selasa nak turun pintu mana? Dia tanya ustaz apa tu jenis makan jasong yang ni enggak? Oh ya lalu. Awak nak turun apa ke? Tiga ke? Harinya Selasa. Kok pintu belakang? Berapa orang nak pergi? Lima orang. Hari berapa? Rabu. Terjun kot Nelo. Ada juga lah tu. Oh, rokah turun kot Nelo. Pasal takut mati tengah jalan. Jadi tak ada. Yang adanya sunat. Ini pun bukan syarat. Bukan syarat kita nak turun. Nak turun hari Khamis, Rabu. Ikut kita keperluan kita. Kalau kita nak pergi hari ni, gila. Tapi maknanya sunat kalau boleh kita musafir ini pada hari Khamis. Dan sunat juga memulakan perjalanan musafir itu pada waktu pagi. Nah, jadi sunat juga kita jalan hari Khamis. Sunat jalan waktu pagi. Kalau kita boleh atur jadual lah. Boleh atur jadual aku nak pergi ni. Ini masalah kita lah. Ini terik kat nganuk. Pergi hari Khamis pagi tak ngambil awal tu kerja. Ayuh kena mari hari Sabtu, hari cuti kan. Baru jumpa. Jadi tengok keadaan lah. Yang pentingnya kalau boleh kita buat, inilah yang satunya yang sunnah digalakkan berbuat sedemikian. Setiap amalan yang dilakukan oleh seorang itu hendaklah menurut ketetapan syarak, agar amalan tersebut dapat memberi manfaat kepada diri mereka sendiri dan juga kepada orang lain. Oleh yang demikian, Islam telah pun mengajar dan memberi panduan agar orang yang mahu melakukan suatu perjalanan itu elok. Nah, maknanya elok di sini makna sunat pada hari Khamis dan juga pada waktu pagi. Mudah-mudahan dengan berbuat yang demikian mereka beroleh kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Nah, jadi itu di antara perkara yang digalakkan. An Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس متفق عليه وفي رواية في الصحيحين لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. Maksudnya daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk pergi berperang di dalam peperangan Tabuk pada hari Khamis.
Baginda juga suka keluar berperang pada hari Khamis. Nabi kita suka jalan hari Khamis. Di dalam riwayat yang kedua, dalam kitab Bukhari dan Muslim juga, disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang keluar berperang melainkan pada hari Khamis. Ha, jadi kenapa Nabi kita nak hari Khamis? Ha, kita cuba lihat sikit. Ada hikmah ke tak ada hikmah hari Khamis ni? Pengajaran hadis, disunatkan musafir pada hari Khamis. Yang kedua, disunatkan juga keluar musafir pada waktu pagi kerana memudahkan urusan yang hendak dibuat, semasa sama ada urusan sendiri ataupun yang ada kaitannya dengan orang lain. Memang betul lah, tubik pagi ni banyak benda boleh selesai. Kalau pukul 12 baru nak keluar, siapa berjabat? Kayak ni tanya rehat ni cik, mari masa ni, tunggu pukul 2 pula. Bila pukul 2 masuk, gelak dah lah, nak tutup jabat dah. Jadi banyak benda yang tak selesai masalah. Baiklah, wa an Sakhr ibn Wada'ah al-Ghamidi as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'athahum min awwalin nahar, wa kana Sakhrun tajiran, fa kana yab'athu tijaratahu awwalan nahar, fa asra wa kathura maluhu. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksudnya daripada Sakhr bin Wada'ah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, Nabi kita doa, ya Allah, berikanlah keberkatan kepada umatku pada waktu pagi setiap hari. Jadi kalau kita nak buat apa-apa kerja, buatlah waktu pagi. Ya, karena waktu pagi ni Nabi kita doa minta berkat di awal pagi. Pasal tu lah orang kita ni kadang-kadang tak ada nak berzikir. Nak ngatik, nak zikir lepas mai subuh tak ada dah. Pasal nak pergi pacang batang ketoh ni, dia tengah hari panah pula dia kata. Tak ada. Nak pergi apa lagi? Nak pergi tengok ikan kau gapo dia tu ke laut. Macam-macam cerita, mana tak sempat. Jangan sampai mereka tu. Mana pagi ni lepas kita semaya subuh, berzikir molek-molek dulu, berdoa pada Allah Taala, boleh kita pergi. Jangan sampai mereka Allah, Nabi royak dah waktu pagi ni berkat. Tak ada nak zikir pula gitu, cerita lain dah jawab dia. Adapun baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berdoa apa tadi? Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada umatku pada waktu pagi setiap hari. Tiap-tiap hari boleh doa. Adapun baginda ketika itu menghantar pasukan tentera untuk berperang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi tidak menyertainya, dinamakan sariyah. Sariyah maknanya peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi, di atas je orang. Maka baginda mengarahkan supaya mereka bertolak pada pagi-pagi lagi di hari tersebut. Jadi Nabi kita nak hantar orang perang pun Nabi suruh pergi pagi, karena pagi ni berkat. Jadi ceritanya rawi hadis ni nama dia Sakhr bin Wada'ah Al-Ghamidi ni, dia kata apa? Beliau merupakan seorang peniaga. Dia ni ahli koprak ni, peniaga. Dan ia mengirimkan barang perniagaannya di pagi hari. Pagi-pagi lagi atas kita. Pasal itulah boleh jadi pasar baru. Kita ni pagi-pagi dah. Tak subuh lagi penuh dah situ. Jangan. Kena mai subuh dulu baru pergi. Jadi subuh dulu baru pergi. Pasar baru. Betul dah tu. Betul dah dengan Nabi kata pagi-pagi kena pergi. Kerja pun kena pergi pagi. Jangan tidur pagi. Ini kita ni mengalik dengan tidur. Jadi apa jadi? Sakhr ni merupakan seorang peniaga. Dan ia mengirimkan barang perniagaannya di pagi hari. Dia suka pergi pagi hari. Beliau menjadi kaya raya dengan harta yang begitu banyak. Jadi Sakhr dapat harta yang banyak sebabnya dia ikut doa Nabi, ya Allah mabarik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatkanlah kepada umat aku ni waktu pagi. Jadi Sakhr ni dia beramal dengan hadis ni, dia jadi kaya sebab dia ahli koprak. Jadi puak kita pun kena buka kedai pagi lagi lah. Ni tidak duduk tiru cik, duduk tiru orang lain tu. Orang lain tu dia tidur, mana tak buka kedai pukul 10 pagi baru buka, lepas tutup pukul 10 malam. Bila malam kita di masyarakat kita Melayu ni biasanya orang kuliah ni bila? Maghrib. Masa tu lah orang, masa orang ngaji, kita bila nak pergi ngaji kuliah maghrib, kuliah tak jumpa dah, pukul 10 malam baru tutup kedai. Jadi ngangin kita buka pagi tutup awal. Orang pun dia tahu dah kedai ni dia buka pagi lagi boleh pergi, dia tutup awal. Pergi lewat tutup. Dia ikut atas kita sebenarnya.
Yang jadi masalahnya negara umat Islam ni, hok mai pak tengah malam. Negeri orang putih dia kata, maghrib tutup habis dah kedai, tak boleh jalan dah. Sadak dah. Ha, buat dia. Orang putih reti basa dengan ni. Dia tak tahu jumpa hadis ni kau guna kan jadi lagu tu buat dia tu. Pengajaran hadis disunatkan oleh syarak kepada orang yang hendak musafir itu keluar di waktu pagi-pagi hari, sunat. Yang kedua, setiap pekerjaan yang dilakukan atau dimulakan pada waktu pagi akan mendatangkan keberkatan daripada Allah, seperti mendapat kesenangan semasa membuat urusan atau mendatangkan untung dan lain-lain lagi. Jadi ada juga hikmat yang disebut oleh alim ulama. Mengapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suka hari Khamis? Dia suka hari Khamis. Dia suka juga pada waktu pagi. Kenapa? Suka hari Khamis ni kerana pada hari tersebut, hari Khamis ni hari diangkat amalan. Amalan manusia ni diangkat dan dibentangkan laporan seminggu ni pada hari Khamis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kita suka Allah Taala bentang pada hari Khamis ni dalam keadaan dia bermusafir dan dia pergi berperang pada waktu itu. Patut Nabi kita atas tentera pada hari perang, pada hari Khamis. Atas nak pergi perang sendiri pun Nabi suka hari itu kerana dia Allah Taala bila angkat tengok laporan Allah Muhammad ni dengan pengikut-pengikut dia ni sedang berperang, berjihad fi sabilillah. Cantik. Dalam hadis lain, pasal tu Nabi kita suruh kita ni berpuasa pada hari Khamis. Pasal apa? Sebab hari Khamis itu hari Allah Subhanahu Taala dibentangkan amalan kita kepada Allah. Mana malaikat bawa laporan kita seminggu ni, bila siapa mari tengok, hari ni dia buat apa? Puasa. Cantik. Cantik tak cantik? Oh ni yang kita rajin ni tak? Gaji kena gaji lah. Kena puasa, hari Khamis puasa. Tak usah pergi ke lain lah, tak usah pergi apa puasa. Orang tak yakat ni lah, orang tak buat kerja dah ni. Orang buat kerja, orang ada nafkah, anak-anak jangan ada puasa. Kena cari makan dulu, itu cerita dia lain pula. Itu di antara hikmahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suka hari Khamis, kerana pada hari tersebut Nabi kita suka kalaulah dia ni diangkat amalan dia waktu dalam keadaan dia berperang. Kerana kita tengah molek. Jadi kalau kita nak pergi peredak dah, jihad tak ada, kita berpuasa. Dan Nabi juga suka keluar pada awal siang, pada awal pagi. Kenapa? Kerana listiqbalin nahar, kerana panjang lagi perjalanan kita. Maksudnya kalau kita pergi gelak dah susah kita, takut. Tak ada nak buat urusan, tak ada nak buat kerja, banyak benda yang tak sempat. Kalau pergi pagi, memang berkat, banyak kita pergi. Mana kita sampai tu, banyak benda yang boleh kita selesaikan kerja kita tempat yang kita pergi tadi. Itu di antara hikmah yang Allah SWT beri kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita boleh buat itu. Tapi kata dalam kitab kita ni, Syekh Muhammad Saleh ni rahimahullah taala, dia kata kerana pada waktu itu waktu orang berjalan dengan unta, berjalan dengan kenderaan dia naik unta. Mana kalau jalan waktu petang tu baru nak start, payah sikit, dia kata. Tapi kalau jalan pagi tu sedap nak tengok jalan. Tetapi zaman kita sekarang ni berbezalah, dia kata. Kita nak kata mesti kita jalan pagi semua, tak boleh juga. Sebab kadang-kadang kawal terbang kita malam kare baru ada. Jadi kalau kita kawal tu malam, kita tolak pagi rumah kita, tak ada pasal, ada cokoh di airport. Jadi baiklah kita pergi petang kare. Jadi adalah kelonggaran-kelonggaran tu mengikut kesesuaian zaman kita hari ni. Tapi kalau kita boleh pilih sendiri, kita nak jalan dengan kereta kita, baiklah kita jalan pagi, tolak pagi-pagi lagi. Ha, jadi itu di antara berkatnya pada waktu pagi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang pada hari ni, pada malam ini, memberi manfaat, dapat manfaatnya daripada Allah SWT akan beri manfaat kepada kita. Bahawa yang pertama perbahasan kita dalam bab tadi, dalam bab sabar apabila menghadapi kematian anak. Kemudian kita telah berpindah masuk ke dalam bab Adabus Safar, kitab yang menyentuh tentang bermusafir. Jadi insyaAllah ta'ala kita akan masuk kepada bab istihbab talabi rifqah. Ini bab sunat mencari kawan untuk bermusafir. Jadi kita akan bincang dalam perbincangan kita pada lepas hari ini, iaitulah tentang bermusafir. InsyaAllah ta'ala itu sajalah yang dapat kita bahaskan pada kali ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.